belly to belly, face to face. Those eyes you take me to the start, sweetheart, sweetheart. Halo teman-teman, jadi kemarin itu aku udah bacain abis semua komen-komenan yang ada di vlog-vlog aku sebelumnya. Dan banyak banget teman-teman yang minta aku untuk update skincare rutin yang bener-bener lagi dipakai setiap hari saat ini, yang bener-bener lagi dipakai banget ya produknya. Dan aku juga sekalian mau kasih tahu kondisi mukaku yang lagi dehidrasi dan kurang nutrisi. Karena pas lagi puasa ini pasti kita juga dehidrasi kan. Nah, kulit kita juga pasti dehidrasi. Jadi kulitku bener-bener lagi banyak beruntusan banget di bawah
mata khususnya di sebelah hidung mungkin kena sebum dari minyak-minyak yang ada di sebelah hidung ini. Dan di bawah sini juga itu juga ada juga beruntusan, kayak bener-bener aku pusing banget dari kemarin. Ini udah jauh lebih mendingan karena udah pakai produk baru. Aku waktu kemarin tuh kayak nyoba produk yang bener-bener ada neemnya. Kalau teman-teman tahu, neem itu bener-bener manjur banget untuk kulit yang lagi beruntusan atau yang lagi ada jerawatnya supaya cepet kering dan cepet hilang gitu. Jadi ini udah aku pakai 1 minggu dan lumayan membaik, jauh lebih membaik. Aku kayak bener-bener berterima kasih banget. Dan sekarang aku mau langsung aja pakai skincare-nya tanpa basa-basi dan panjang lebar di video ini. So aku langsung aja mau tunjukin aku lagi pakai apa aja sekarang, karena aku cuma pakai 3 produk aja untuk mengkonsentrasi supaya si beruntusan aku dan jerawat aku tuh hilang, bener-bener terhempas gitu. Jadi produknya adalah L Formula Effective Calming First Treatment Essence. Judulnya essence nih, tapi dia dipakainya tuh sebelum toner. So kita bakal pakai ini dulu sebelum toner, supaya kalau misalkan ada yang nanya, kok essence dipakai duluan sebelum toner? Jadi essence ini khusus banget dipakai sebelum toner karena supaya step skincare yang lainnya tuh bakal terserap dengan baik setelah pakai ini gitu. Jadi kulit kita tuh lebih ngebus banget untuk melembabkan. So ini aku bakal pakai sama aja metodenya kayak di tap-tap gitu, dan aku senang banget karena dia tuh adem banget di mukaku karena ada sensasi kulit gitu, benar-benar kayak enak banget deh. Ini kalau misalnya dipakai di ruangan ber-AC tuh kayak lebih berasa banget, apalagi pas lagi diginin atau ditepuk-tepuk tuh kayak enak banget. Teman-teman harus coba, ini benar-benar kayak benar-benar ngelembapin dan bikin tenangin kulit teman-teman banget gitu loh. Dan untuk ingredientsnya sendiri, karena dia tujuannya tuh untuk memfokuskan beruntusan atau jerawat itu cepat kering, so dia tuh ada kandungan scutellaria, calendula, dan yang paling aku senang adalah dia ada neemnya. Kalau teman-teman tahu, neem itu biasanya ada di masker jerawat kan, tapi dia ada di essence, di mana benar-benar bisa cepat banget ngebus untuk ngeringin beruntusan dan jerawat. Dan aku juga bakal tunjukin foto 7 hari sebelum aku pakai ini dan sampai saat ini perubahannya kayak gimana. Seperti biasa, kalau teman-teman udah keracunan banget dari review aku barusan tadi, langsung aja klik yang ada di description box linknya, karena aku juga selalu beli di Shopee, Miss Cindy 9095, langsung aja nanti klik linknya. Dan kalau misalnya teman-teman juga mau beli di Instagram juga bisa ke lformula.id. Dan aku juga gak bosan-bosan bilang, kalau misalnya teman-teman dalam 7 hari tanpa ada perubahan, teman-teman bisa klaim garansinya uang kembali, tapi teman-teman juga harus menunjukkan kondisi muka teman-teman setiap harinya, jadi supaya bisa diklaim nanti garansinya. Next, setelah pakai essence yang tadi, jadi aku langsung aja pakai toner ini dari Nesific yang Phytoniacin. Lihat, udah mau habis karena benar-benar kecintaanku banget. Tinggal diusap dan di tap-tap aja sampai dia meresap dan mengering. Dan yang terakhir aku bakal pakai sleeping mask. Ini benar-benar kayak manjur banget juga untuk menghilangkan bekas jerawatnya yang kemerahan. So teman-teman kayak udah pakai 2 ini tuh kayak udah benar-benar udah kompleks banget lah pokoknya. Dan aku kasih kesimpulan, untuk si tonernya aku pakai Nesific yang Phytoniacin, untuk yang essence-nya aku pakai essence L Formula yang ini, dan untuk sleeping mask-nya aku juga pakai L Formula. Teman-teman bisa klik link yang ada di description box untuk pembeliannya di Shopee langsung. Jadi supaya lebih gampang dan gratis ongkir juga. Dan aku mau menunjukkan siapa yang datang. Aku benar-benar kayak terharu banget, kayak benar-benar pas datang tuh benar-benar nangis. Akhirnya silver play button aku datang. Ini berkat teman-teman yang udah support aku selama ini, dan aku sekarang pengen unboxing kasih tahu ke teman-teman dalamnya kayak apa. So ini dia dalamnya, dan kayak oh my god, benar-benar terharu banget. Megangnya tuh kayak gemeter gitu pas pertama kali datang. Aku mau ngucapin, nggak tahu lagi harus ngucapin apa selain terima kasih banyak udah support aku selama ini sampai aku bisa menyentuh 100.000 subscriber dan aku bisa mendapatkan ini, kayak masya Allah luar biasa banget. Semoga doa yang baik yang udah teman-teman kasih ucapan ke aku di Instagram maupun di YouTube juga bisa berbalik ke teman-teman, doa yang baik-baiknya juga ya. Mulai 3 menit lebih awal aja. Aku nggak tahu ini bakal kedengeran suaranya sampai sana atau enggak, tapi aku beli dispenser makanan. Jadi kalau misalkan nanti aku mudik, kalau kucingnya
lapar atau haus, jadi bisa langsung manual keluar dari ini sendiri. Dan ini aku beli dua, ini untuk yang makanan dan ini untuk yang air minumnya. Jadi ini tuh aku gunain bukan buat litter box, tapi karena dia udah mau melahirkan dan aku khawatir gitu dia nggak bisa punya tempat yang buat hangat-hangat atau buat ngeprotek anaknya, so aku beli ini. Ini litter box sih sebenarnya, cuma nanti aku bakal tambahin kain, nanti taruh sini supaya dia lahirannya bisa aman dan lancar dan hangat gitu. Untuk gak pakai di litter box lagi, jadi kayak ya udah. Taram. Eh, oh. Gone. Taram. Masukin. Jadi nanti anaknya atau ibunya bisa tidur sini juga. Kita juga bisa masukin di sini. Apanya tuh?